Halo kawan-kawan, selamat datang di Fun Sticker, tempat belajar stiker. Di Fit. Baik. Ini saklar on off. Ini yang ke ini ya, teman-teman. Ini ke strum. Nah, ini adalah dimmernya. Ini bisa diatur, kita mau berapa detik ini bisa diatur. Ini saya pakai menit ya, 0,4 menit. Nah, setelah ini setelah sudah diatur, kita tinggal nyalakan. Nah, seperti itu. Nah, nanti secara otomatis dengan batas waktu yang kita atur itu, dia akan mati sendiri. Seperti ini, teman-teman. Ini cara kerja. Ini saya setel sekitar 0,4 menit. Berarti sekitar udah mati sendiri. Nah, kalau sudah mati kita saklarkin lagi. Kita nyalakan. Perhatikan tadi ada kayak cahaya ya. Itu adalah modulnya. Seperti ini. Oke, kita akan langsung aja praktekan ya. Kita langsung praktekan mesin ini berapa kuatnya, seberapa bagusnya. Baik teman-teman, kali ini saya akan mempraktekan bagaimana cara kerja mesin ini, teman-teman. Ini adalah mesin dua gulungan, mesin tali rafia dua gulungan. Jadi ini lebih kecil ya daripada yang kemarin ya. Kemarin saya upload yang 3 gulungan dan ini yang 2 gulungan. Oke. Tadi sudah dilihat ya alat-alatnya, apa fitur-fiturnya, dan sekarang saya akan mendemokan bagaimana cara kerjanya. Penasaran? Oke. Seperti biasa teman-teman, seperti biasa, kalau yang ini itu lubang ya, kalau kemarin kan baut. Nah sekarang modifikasi yang baru ya. Kalau yang ini diginiin dulu. Nah perhatikan. Nah ikatnya 2 kali bisa, 1 kali bisa ya. Nah 1 kali bisa, 2 kali bisa. Nah, ini seperti biasa lagi. Ini dari awal ya, kalau sudah gulung sih itu nggak usah masukin lubang lagi, itu cukup 1 kali saja. Nah setelah siap, lalu kita turunkan. Nah, ingat ini ditarik dulu nih. Nah ya, setelah itu barulah kita nyalakan. Kita sudah atur timernya ya, sebelumnya udah saya atur timernya. Ini timernya itu sekitar 30 detik. Nah, seperti ini teman-teman cara kerjanya. 30 detik itu yang dijual itu sekitar 2000-an. Ya. Oke, nah, baru kita buka teman-teman. Saya atur timernya itu 30 detik. Jadi 30 detik. Nah, sudah saya atur tadi. Seperti ini. Nah, pokoknya kayak kemarin ya, biasa. Nah, ini daya jualnya itu sekitar di warung-warung itu 2000. Rupiah. Bisa buat yang 3000 bisa, buat yang 5000 bisa. Tinggal diatur aja di timernya yang belah sana tadi yang saya jelasin itu ya. Seperti ini teman-teman. Ini dia teman-teman hasilnya teman-teman. Ini adalah hasilnya. Jualnya murah sih, makanya tipis. Tipis. Nah, kalau yang ini rada tebelan. Mana nih tebelan? Nah, ini yang ini. Nah, yang ini sama aja ini juga ya. Sama aja. Ini daya jualnya sekitar 2000 kalau dijual. Baik teman-teman, ini adalah alat tali rafia 2 gulungan. Dan harganya tentu lebih murah daripada yang kemarin.
Terima kasih telah menonton video sampai di sini. Mudah-mudahan kalian suka dengan video-video seperti ini. Dan jangan lupa dukung channel ini ya, dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.